bertanggungkan. Berapa yang udah laku? Maraknya penjualan jinet atau pengedar jinet yang mana di wilayah Tapin Utara khususnya sangat memprihatinkan. Dengan adanya patroli ini ditemukan satu tersangka yaitu penjual jinet atas nama Safwadi, umur 30 tahun, alamat Desa Pauh, Pekarangan, dengan barang bukti jinet berjumlah 44 butir, dextro berjumlah 270 butir, dan alkohol ada 4 botol dengan uang hasil penjualan Rp20.000.